Oke, teman-teman, ketemu lagi di Wirasaja Channel. Kali ini saya ditemenin sama Mas Ari. Nah, Mas Ari ini dari ya. Suzuki Sumber Baru Aneka Motor. Oke. Kita ini sekarang lagi test drive All New Carry tahun 2019. Seperti kita ketahui sendiri kalau All New Carry ini kapasitas mesinnya speknya, Mas? 1500 cc. Dia apa benar, Mas? Dia menggunakan spek mesin sekarang pakai punyanya All New R3 yang K15B. Iya, betul. Ini menggunakan K15B strip C ya. Oh, strip gitu. C-nya ini untuk komersil ya. Oh. Jadi emang diperuntukkan untuk apa? Pickup ini gitu, Mas. Oke, seperti kita ketahui sendiri bahwa desain yang sekarang ini betul-betul carry ini berubah ya. Banget, berubah total, Mas ya. Iya, total. Tuh. Jadi sekarang jadi lebih besar, lebih lebar juga. Terus sekarang lebih powerful kalau saya rasakan. Karena basis mesinnya kita ketahui sendiri dari All New R3 juga. Kemudian untuk akomodasi dapat teman-teman lihat sendiri ini. Saya Mas siapa tadi? Mas Ari. Mas Ari sama kameramen saya di sini, kita betul-betul bisa diisi bertiga di depan. Dan ya, karena, masih cukup lega ya. Space-nya ternyata nyaman yang ada di depan sini. Nah, mungkin Mas Ari sendiri bisa cerita mengenai ini, tipe tertinggi ini apa aja dan lain-lain gimana, Mas? Ya, bedanya sama ini kan tipe tertinggi ya. Bedanya sama yang non AC itu pertama power steering ya. Itu belum ada, terus AC juga belum ada. Tip juga belum ada. Itu. Hanya itu aja sih penambahannya sebenarnya. Dan untuk yang kalau untuk yang test drive ini udah ditambahin full aksesoris ya, Mas. Oke. Di apa namanya kayak tutup apa kompartemen ini, terus udah gitu ada port buat ngecas juga sudah ada gitu. Oke. Gitu. Dan untuk teman-teman ketahui juga mesinnya halus banget. Ya. Bener. Halus dan suara mesinnya nggak kerasa. Sangat nggak kerasa. Saya sendiri nggak sadar kok ternyata sekarang ada di sebuah pickup. halus, benar-benar halus. Cuma andai kata memang suatu saat jadi minibus, pasti semua di sini akan dilengkapi dengan yang namanya peredam ya. Iya, betul. Itu nyaman. Posisi duduk juga nyaman menurut saya. Nggak terlalu tegak, posisinya juga pas. Dan enaknya lagi ini bisa di-sliding kursinya. Kita bisa maju-mundur menyesuaikan dengan panjang kaki kita ya. Itu lebih nyaman. Mungkin nanti kalau suatu saat jadi minibus juga, ini steer. Saya yakin akan ada tilt-nya juga ya, untuk nyetel ketinggian steering-nya itu juga ada, tilt steering-nya. Bagus menurut saya, improvement-nya dari Suzuki hebat. Yang bikin saya kagum itu mesinnya. Saya harus bilang berkali-kali karena memang saya betul-betul kagum. Halus, dan suara mesin itu nggak masuk ke kabin. Kabin. Terus kalau dibilang peredaman kabin dari luar ke dalam, halus juga loh. Ini suara-suara dari luar. Ini mungkin suara saya sedikit menggema karena material-material bersih di sini belum ada peredamnya. Tapi suara dari luar masuk, okelah menurut saya. Bagus. Itu juga suatu nilai tambah. Oke, kali ini kita mau putar balik ya di daerah Jalan Dicipto. Mas, ini untuk putar radius putar baliknya ini yang carry baru ini gimana? Ya, untuk radius putarnya sendiri kita 4,395 ya, Mas. Oh, oke. Okay. Nah, ini cukup bagus ternyata putarnya.
untuk masuk-masuk ke gang-gang kecil gitu ya. Ya, gampang, mudah. Nyaman ya Mas ya, aman. Bermanuver-manuvernya. Dan satu lagi teman-teman, ini ruang kakinya lapang banget. Bisa ya, selonjoran ini. Selonjoran. Jadi kerasa banget. Gak ada sekatnya. Iya, jadi mungkin itu ya, improvement dari Suzuki dengan menambahkan bonnet di depan lebih maju itu akan memperluas posisi kaki juga gitu Mas. Iya, betul. Oh ya, mesin untuk tenaga, mesinnya kan mesinnya R3 ya? Iya. Power sama tenaganya ada disunat apa gimana? Enggak ada. Tetap? Tambah. Berarti di kelasnya 1500cc ini akan jadi yang paling kencang mungkin ya mesinnya? Iya, mungkin. Kita tahu sendiri bahwa R3 sendiri dia power mesinnya di antara New Livina maupun Daihatsu Terios. Memang dia tenaga mesinnya tidak begitu besar, tapi torsinya bagus banget. Makanya itu yang bikin R3 ada pangsa-pangsa kelas tersendiri. Belum lagi ini sekarang dipasang di mesin Suzuki Carry yang baru ini. Mungkin kita berharap suatu saat Suzuki betul-betul membuat minibus ya Carry ini ya, untuk merefreshment APV yang sudah lumayan lama juga kita ketahui sendiri. Sementara APV sendiri kita ketahui juga dia punya apa ya, space cabin yang lumayan lapang dibandingkan Carry minibus. Ya semoga ini jadi refreshment juga mesin yang kali ini. Oke, mungkin begitu dulu ya sekilas review dari saya mengenai new Suzuki Carry tahun 2019 ini. Di sini saya Wira ditemani Mas Ari dan Mas Adit sebagai kameramen. Terima kasih sudah menonton. Jika teman-teman suka, share, like, dan subscribe-nya. Oke? Okay? Terima kasih sudah menonton, guys. Selanjutnya kita lihat lagi di bagian lampu depan. Di sini jelas terlihat menggunakan multireflektor ya, modelnya seperti ini. Turun ke sini, semua ini menggunakan material plastik berwarna Dove. Oke, okay, untuk bagian lampu sein, dia menggunakan mika berwarna putih. Untuk berikutnya untuk spion masih manual seperti itu. Ke bagian samping di sini dia menggunakan velg dan ban ukuran segini. Untuk bannya dia menggunakan Dunlop ya. Ini untuk suspensinya kok desainnya menurut saya berbeda ya. Dibandingkan Carry sebelumnya ini kesannya lebih besar. Kita turun ke bawah lagi, kita intip bagian kaki-kaki ya. Nah untuk kaki-kaki sendiri sekarang jelas desainnya ada perombakan dibandingkan Carry yang sebelumnya. Terlihat sekarang bahwa sasis yang digunakan maupun tipe rangka-rangka dokaran lebih besar dan lebih kuat. Berikutnya kita geser ke samping lagi. Di sini ada rumah filter ya, ini filter udara. Kemudian ini tutup tangki. Nah, tutup tingginya ini jelas ada improvement karena desain sebelumnya tidak seperti ini. Ini lebih bagus desain seperti ini. Nah, tangkinya itu ada di sebelah situ. Ya, tangkinya itu ada di sebelah situ. Oke. Okay. Kalau kita lihat semua dari bawah memang ada improvement ya dari desain sasis dan lainnya. Ini mungkin untuk menopang dimensi mesin yang lebih besar ya, karena basisnya mesinnya menggunakan mesin Suzuki R3 yang sudah disesuaikan untuk menggunakan mobil Niaga seperti ini. Kita lihat bagian bawahnya. Nah, bagian gardannya ini jelas berbeda dibanding lebih dahulu. Kelihatannya wheel base-nya sendiri lebih panjang, kemudian untuk jarak antar roda kiri kanannya pun berbeda sehingga di sini tampak bahwa sasisnya lebih besar dan lebih kuat.
Oh ya, saya lupa lagi, di bagian kaca belakang samping ini sekarang sudah ada pengamannya. Ini berbeda dengan carry sebelumnya, di mana di bagian kaca ini belum ada pengamannya. Kemudian di bagian bak belakang tuh, untuk melindungi sasis bagian depan, dia juga sudah ada semacam pengaman. Well, mungkin segitu aja ya review sekilas mengenai Suzuki Carry tahun 2019 ini. Monggo teman-teman untuk like, share, dan subscribe-nya. Tunggu video-video baru saya yang lainnya dan selalu tonton video-video saya. Oke? Terima kasih sudah menonton ya teman-teman semua.